Teman-teman ibu kaminya disapa Bapak Menteri Pendidikan kita. Udah kangen sekolah? Kangen ya. Yang paling susah itu belajar dari rumah itu apa? Iya, harus menjelaskan. Yang kadang-kadang suka bosan ada? Oh, ada. Tapi karena memang kondisinya belum memungkinkan, jadi untuk anak-anak di rumah, tetap belajar di rumah. Saya banyak mendengar aspirasi dari orang tua dan guru-guru. Ada yang suka dan siap dengan pembelajaran jarak jauh, ada yang keteteran juga, ada yang bingung untuk kontennya. Jadi sekarang Bapak Ibu silakan, mumpung ada Pak Menteri, disampaikan saja. Bagaimana siswa ini belajar di rumah, belum orang tua, tapi ada komunikasi juga dengan kita. Saya tidak bisa say hi dengan anaknya, bagaimana saya tahu? Bagaimana saya membuat anak ini yang tadinya nggak jujur jadi jujur? Jadi kita pesan dari orang tua, kalau bisa katanya Bu, tolong sampaikan anak ini pesan. Bulan Agustus kita udah tatap muka aku. Oke, kalau tugas masuk anak-anak berarti saya nilai mereka bagus, mereka betul, mereka bisa paham. Tapi di mana etika mereka? Gitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana saya bisa membangun karakter bangsa menjadi baik dengan proses dari ini? Infrastruktur bagus apa jelek, tetap aja di sekolah-sekolah yang paling mumpuni pun kualitas pembelajaran jarak jauh itu sulit dicapai dan menyamai tetap muka. Jadi sama perasaan saya sama bahwa sebenarnya sekolah itu kan bukan cuma buat mencapai standar. Prioritas kami di KPU adalah nomor satu adalah bagaimana caranya mengembalikan anak sekolah cepat mungkin dan saat aman. Dan ini saya kira kita harus berkreasi di sini. Perlu diperhatikan guru-guru SD di sekolah-sekolah yang perlu diberikan asistensi. Untuk persoalan pulsa tadi, apakah dari buat cukup? Apakah perlu ada subsidi juga dari APBD Kota? Ya, tapi ini nyata, ini pun PR kita. Dari yang terakhir soal skema pembayaran, saya kira itu kami salurkan langsung aspirasinya kepada kementerian. Ya, bagaimana kebijakan kita untuk mengurangi beban baik sekolah maupun peserta didik.